Di depan gua udah ada mobil Toyota Hilux double cabin. Kali ini di depan gua mobilnya yang sangar, warnanya yang keren. Gua pingin ngebahas secara mendalam dengan ownernya. Kita langsung panggil aja ownernya. Om, boleh Om? Ya, dengan Om siapa Om? Om Deddy Irawan. Om Deddy Sultan Om. Om Deddy, mobil Hilux ini tahun berapa nih Om? Ini 2015. 2015. Mega kabin Thailand ya. Oh, Thailand. Thailand. Berbeda aja dengan Indonesia apa tuh? Kalau yang umum kan double kabin. Kabinnya itu lebih luas tapi baknya lebih pendek. Kalau ini kabinnya lebih pendek, baknya lebih panjang. Oh, semuanya lebih ya. Kalau yang belakangnya lebih lebar Om ya. Lebih lebar. Dan ini sendiri berbeda dari segi pintunya gimana nih Om? Pintunya dia buka, boleh kayak kipas gitu. Bisa dibuka. Oh, bisa dibuka. Iya, kalau kita lihat ini nggak ada pintu, nggak ada handle-nya nih Om. Handle dalam ya? Oh, handle-nya di dalam. Siap. Wah, ini sudah banyak melakukan perubahan. Iya. Nah, dari segi eksterior nih Om, dari luarnya apa sih yang udah dirubah nih Om? Ini kalau luar kami main bunglon, warna bunglon aja. Sama main peninggi kaki aja. Terus interior kami rubah total ini. Rubah total? Dari pakai bahan MBTEC sih. Dari MBTEC ya? MBTEC, iya. Dari sama yang standarnya sudah dirubah. Custom ini dari ulang Om ya? Iya. Dari segi audionya nih Om? Audio kami head unit pakai Nakamichi Elite Pro 10 in, monoblock Nakamichi N1, terus subwoofer 12 innya pakai Nakamichi juga sama 10 in JBL. JBL. Jadi ada berapa subwoofernya? Ada 1, 2 dan 3 Om ya? 3. Termasuk speaker-speaker Kunalipo. Ada berapa banyak totalnya? Totalnya ini belakang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sama 16, depan 17, lagi 18 19 ya. Hampir 25 speaker sama di pilar itu. Iya benar. Sekitar 25 speaker yang ada di mobil Hilux ini guys. Nah, untuk bagian dari interior nih Om, terlihat jelas ini main karbon. Kami karbon Kevlar ungu. Kevlar yang warna ungu. Iya. Biasanya kan gue lihat Om, ini warnanya warna karbon biasa tuh, hitam, warna grey, iya. Hitam. Ini berbeda nih. Kami warna main, ungu. Disesuaikan dengan bunglon. Bunglonnya ya ungu. Nah, kalau mobilnya sendiri Om, ikut kontes udah berapa kali nih Om? Ini baru jadi ini sudah 2 kali sih. Sudah 2 kali. Kali ya. Nah, sebelumnya emang dipakai pribadi atau dipakai sebelumnya untuk apa? Ini malah buat muat sawit. Buat angkat sawit. Lebih remuk tuh, sebelumnya sih remuk, hancur lah. Hancur? Iya. Nah, kalau kan ini udah banyak nih Om, yang dirubah nih. Ini total biayanya udah sampai berapa nih Om? Ini ada 200-an lah. 200 jutaan guys. Wah, kalau Sultan lihat sih wajar sih 200 jutaan ya. Karena ya full-fullan. Tuh, dari sektor interior aja udah begini nih. Eksterior main warna. Udah pol-polan, udah bisa karaoke juga Om ya? Bisa karaoke, bisa, ada alat. Ada alat untuk karaoke-nya guys, iya. Tuh. Nah Om, ini kan dari bodinya udah ditinggiin nih, velgnya pakai HSR. Iya. Ini gimana Om? Pengalaman pakai HSR-nya udah pastilah dari unit-unit sebelumnya yang kita bangun juga selalu gunakan HSR. Oh, karena ya sudah jelas terbukti pilihan juga pasti memuaskan. Wah benar, karena kan penampilan udah kece nih, velgnya juga harus yang kece guys. Dan Om Deddy ini juga salah satu customer dari Elite Motorsport Gonta. Nah, kalau dari kaki-kakinya udah sangar. Ini pakai ban dari Acelera juga Om ya? Acelera juga dari ASR. Nah, nih guys. Tuh. Wah, sangar. Ini ukuran bannya dia pakai di 285/70, pakai bannya MT01. Seperti Ruby. Tapi ini lebih yang double cabin yang berbeda. Nah, kalau dari Om sendiri nih Om, adanya HSR
di Kota Bontang nih kan HSR baru nih Om. Baru. Kita baru 7 bulan buka di sini. Gimana nih Om? Kalau untuk adanya HSR sangat membantu juga masyarakat di Bontang. Berhubung Bontang ini kan untuk urusan otomotif masih agak kurang, baru-barulah membangun. Jadi kalau kami harus mencari HSR, kami harus ke Samarinda. Gitu. Harus ke Samarinda? Harus ke Samarinda. Perjalanan, ya untuk jalan Kalimantan kan tidak semulus yang ya. Inilah. Ya karena dari ini sendiri Om, kalau gue lihat jalanan di sini, ini kan naik gini segala macam ya, perlunya dengan mobil-mobil yang beginian. Gini, ya. Jadi pemilihan velgnya juga keren dan ban yang tepat. Nah, modif dari eksterior, dari interior udah. Ini yang terlihat dari bagian depan, lampunya udah di custom ya. Ini kami custom sendiri juga. Sendiri? Bongkar sendiri. Bongkar sendiri. Siap. Ini Angel Eyes, ya. Proyektor, Proji ya. Proji, Wahid. Lampu sampai sensenya juga udah LED. Ya. Oh, ini juga di ini Om ya. Ini bisa ganti warna. Ini yang bisa ganti warna kami belum pasang, paling ini aja. Oh, ini. Ini hanya tembak aja. Oh, lampu tembak. Maklumlah, jalan hutan kan. Iya benar, karena perlu. Ya, siap. Nah, yang ini juga udah diganti nih fog lamp nih. Nah, ini untuk wing Om ya. Ya, persiapan kami kan masih tahap ini masih berlanjut lah ke masih depan proses. Masih proses. Sampai di bak. Sampai di bak. Sampai di bak. Sampai di baknya pun itu diwarnain sama warna candy juga. Warna ini nih bunglon. Bunglon. Ini iya. Lebihnya yang candy-nya tadi, guys. Nah. Dari segi samping terlihat nih fendernya gede. Nah, ini jelas. Tapi yang heran nih gue Om. Tadi kan mobilnya datang, itu suaranya lebih berbeda. Setor mesin kita ada perubahan? Mesin enggak, masih bawaan standar. Standar. Ya. Tapi apa yang dirubah nih Om dari kami main gas knalpot, main gas buangnya. Oh, di gas buang? Ya. Di bagian mufflernya sudah dirubah. Ya. Apa aja yang berubah Om? Masuk resonnya kami ganti. Ganti termasuk sama mufflernya belakang. Muffler belakang ya. Ganti. Jadi ala-ala Tailut gitu, guys. Kalau kita lihat dia memanjang, suaranya ajib. Ciri khas Toyota dari segi mesinnya tuh yang solar itu suara turbonya itu yang hoces-hoces gitu. Kayaknya enggak lengkap rasanya kalau Sultan enggak nyobain. Boleh enggak sih Om didukin? Siap, Om. Sultan pengin nyobain geber dikit aja boleh. Langsung hidupin aja nih Om ya. Kopling Om. Oh, kopling iya. Kopling Toyota. Set. Waduh, tinggi. Ya, ini belum ada. Ini belum masih belum tahap. Belum ada ya. Pelan-pelan Om. Nominal bertahap Om. Iya benar. Oh, dentisannya itu padahal mesinnya standar, main di dompet trompet aja udah manis banget suaranya, guys. Belakang dulu Om. Belakang dulu, cerna turun juga beda. Belakang dulu, baru ini. Serasa Rolls-Royce. Lihat kan satu pin, iya. Satu pintu aja Om. Kalau dilihat dari ini kayak satu pintu, satu Om. Benar. Wah, cakep. Ini proyek kedepannya ada apa aja nih Om? Kami mau lanjut kaki Om. Kaki-kaki? Kaki-kaki. Mau diapain lagi? Kaki masih mau naik Om. Masih mau naikin masih lagi? Masih mau naik. Wah, ini aja udah lumayan tinggi nih. Gua tinggi 168, udah begini banget. Nah, ini mau tinggi lagi. Siap. Proyek berikutnya untuk di dalam bak, kami sound system Om, sama TV. 55-in Android. 55-in Android di bagian belakang. Sistem audionya juga bakal ditambah. Sudah berjalan, cuman belum jadi. Belum jadi ya? Belum jadi. Pokoknya kita tunggu deh ini sampai jadi. Ya. Satu lagi Om. Apaan? Tutup bak ini kami buat sendiri. Buat sendiri juga? Buat sendiri. Kami bakal sama karbon Kevlar ungu. Full. Memakai logo. Jadi kalau menurut gua pol-polan banget. Baknya gimana sih? Kita lihat. Nah, jadi mana memo di Kevlarin? Kami lagi buat rangka besi, buat hidrolik naik.
rencananya itu bakal bisa berdiri lah di atas setelah tutup naik. Oh, dibuat motor race gitu ya? Betul, pakai motor race, sound system dan TV terutama. Iya. Nih, kabinnya aja sampai diwarnain sama dengan warna bodinya, warna bunglon. Jadi full bunglon di mobil ini. Ini ada berapa warna, Dio? 4, Om. Dominan ungu. Dominan ungu ya? Iya, jelas ungu. Lihat dari jauh nih warna ungunya pol-polan. Tuh, warna ungunya. Siraliknya juga banyak nih, mutiaranya. Wah, ini dari komunitasnya juga di option, Om, ya? Option, Om. Kami untuk bangun lokal aja, Om. Bontang aja. Bontang aja. Iya, sama teman-teman biasanya berdua atau bertiga aja. Oke, Om. Ini mobil kalau misalkan udah ini, udah jadi, Om. Kabarin Sultan lagi. Siap, Om. Pasti. Nanti Sultan bakal review lagi nih. Naik pun harus masuk ASR dulu, Om. Naik, oh iya pasti. Kuring pastinya, Om. Pasti dong, Om. Bisa jadi pelek kami bakal ganti, Om. Ganti bagi, yang 20 kayaknya lebih cakep. Bakal lebih gede lagi, Om. Lebih gede lagi 20. Siap. Karena biar makin tinggi kayak kakinya, shockbreaker juga makin naik. Siap. Oke, guys. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Gua sudah pamit undur diri. Dedi, Bontang. Bontang, wah. Ingat pelek, ingat HFM.